Bocah kelas 4 sekolah dasar ini meraung sekeras-kerasnya saat berbaring di bangsal sebuah rumah sakit karena akan dikitan. Sang bocah menjerit kesakitan. Padahal saat itu, dokter dan perawat yang akan mengkitannya justru belum melakukan tindakan apapun. Barangkali informasi yang salah tentang sakit yang dirasakan saat dikitan menghantui perasaan bocah ini. Namun, saat dokter dan perawat melaksanakan kitan, sang bocah justru tak merasakan apa-apa dan hanya sedikit meringis. Bahkan ada yang mencoba melihat langsung proses kitan tersebut karena merasa tak yakin jika bagian tubuhnya dipotong. Tapi sang bocah justru tak merasakan apapun. Barangkali anak-anak yang akan dikitan ini tak mengetahui jika sebelum dikitan mereka disuntik kebal sebelumnya. Sehingga area yang dibius lokal menjadi kebas dan bocah tak merasakan sakit. Tingkah bocah yang dikitan ini justru menjadi hiburan bagi keluarga yang mengantarkannya karena mereka merasa geli dengan tindakan anaknya yang menangis saat sebelum dikitan tapi tak merasakan sakit ketika proses kitan berlangsung. Peserta kitan sendiri hanya merasa sedikit sakit saat disuntik, namun setelah itu mereka tak merasa kesakitan. Indah. Awalnya? Rasa kena suntik gak ada rasa sakit. Terus? Terus kalau kena jahit senang aja, gak ada rasa sakitnya dan takut. Sakit pas suntik juga. Apanya yang sakit? Pas suntik. Pas suntik juga. Emangnya kenapa suntik? Sakit juga. Sakit aja. Selain dikitan secara gratis, bocah yang berasal dari keluarga miskin ini juga diberi kain sarung, buku, dan uang saku oleh penyelenggara kitan. Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan sosial yang dilakukan oleh Forum Kota Sehat Pariaman yang bekerja sama dengan sebuah rumah sakit. Kita bersama-sama ingin berbuat untuk masyarakat apa yang bisa kita lakukan. Nah, mumpung sekarang anak-anak sekolah libur, jadi kesempatanlah untuk bisa melakukan bakti sosial khususnya kepada dusana-dusana awak yang tidak mampu. Saat libur sekolah seperti sekarang ini, banyak digunakan oleh bocah laki-laki murid sekolah dasar untuk kitan sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan oleh seorang lelaki muslim. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Kamu lupa. Oh, pengarahnya.